الحمد لله القائل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah sekalian, bersempena hari Jumat yang mulia ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita ini dengan nikmat, taufik dan hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini khatib ingin mengajak sidang Jumaat sekalian agar sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Islam Agama Kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam cintakan kedamaian dan bencikan keganasan. Islam yang bererti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat dan patuh adalah agama yang membawa kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan kepada kehidupan semua makhluk. Kini Islam berada di kandang tertuduh, di fitnah sebagai agama yang mencetuskan keganasan dan huru-hara. Mengapa dituduh sebegitu rupa? Sesungguhnya tuduhan buruk dan jahat yang dilebarkan terhadap agama Islam bukanlah suatu perkara yang baru. Semenjak zaman awal dakwah Islam, Nabi SAW telah dilabelkan oleh orang yang membenci baginda dengan pelbagai gelaran seperti gila, ahli sihir, pemecah belah dan lain-lain lagi. Tuduhan dan penghinaan yang dilemparkan tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk melemahkan semangat juang Nabi dan juga para sahabat dalam melaksanakan dan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh manusia. Berkat kesabaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi tuhmahan dan penghinaan tersebut, akhirnya kemenangan berpihak kepada mereka sehingga Islam tersebar luas ke seluruh dunia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya Islam ialah agama yang amat membenci keganasan dan juga kezaliman. Islam memerintahkan umatnya berkasih sayang, berkasih sayang sesama makhluk di atas muka bumi ini dan meletakkan kedamaian dan kesejahteraan sebagai asas dalam kehidupan.
Di antara bukti bahwa Islam membenci keganasan ialah, yang pertama, Islam membenci seseorang yang sengaja membunuh orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan Allah menaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bertindak secara adil terhadap semua manusia tanpa mengira sama ada mereka beriman atau kafir, selagi mana mereka tidak bertindak mencemari dan memerangi agama Islam. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa, kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membunuh manusia dan haiwan tanpa hak. Bahkan perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa dari kalangan manusia yang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil tanpa haknya, maka Allah akan meminta dia bertanggungjawab kelak di akhirat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa haknya? Rasulullah menjawab, disembelih atau disembelih lalu dimakan, dan janganlah seseorang memotong kepalanya, yakni membunuhnya lalu dibuang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Keempat, dalam sejarah kegemilangan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan pula oleh para khalifah Islam, telah menjadi bukti yang nyata kepada Islam bahawa Islam datang kepada manusia dalam keadaan damai dan menolak sebarang unsur keganasan. Sebagai contoh, dalam peristiwa pembebasan kota Mekah, iaitulah Fathul Makkah, tidak berlaku pertumpahan darah di kalangan orang Islam dan penduduk Makkah. Bahkan Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhu menunjukkan akhlak yang mulia terhadap kaum musyrikin Makkah, walaupun dahulu mereka pernah menyiksa dan menghina. Menyiksa dan menghina baginda dan para sahabat. Akhlak yang begitu indah ini menyebabkan mereka memeluk Islam secara beramai-ramai. Banyak lagi contoh-contoh ketinggalan
peninggalan tamadun Islam yang ditunjukkan di dalam lipatan sejarah kegemilangan Islam di seluruh dunia, termasuk di Nusantara ini, yang meletakkan kedamaian dan kesejahteraan sebagai batu asas kepada kejayaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Malaysia adalah sebagai sebuah negara contoh yang memperjuangkan kedamaian dengan menjunjung Islam sebagai agama persekutuan, di samping memberi kebebasan bagi agama lain untuk didamaikan, untuk diamalkan. Oleh sebab itu, semua pihak wajiblah saling menghormati, saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain, tanpa mencetuskan prasangka, prejudis dalam konteks kehidupan beragama di Malaysia. Bahkan nikmat kedamaian yang dicapai selama ini sewajarnya disyukuri dan dihargai oleh semua pihak. Muslimin yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran. Pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Islam adalah agama fitrah yang menjunjung kedamaian sejagat. Kedua, umat Islam hendaklah berperanan sebagai da'i untuk menyebarluaskan dakwah Islam serta menunjukkan kedamaiannya kepada semua manusia. Ketiga, umat Islam diperintahkan supaya berlaku adil dan saksama terhadap semua manusia, walaupun terhadap orang yang tidak beriman, selagi mereka tidak bertindak memerangi, memusuhi atau menghina agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Maksudnya, sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu, dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-9. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwa sami'un alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد,
فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, di penghujung pertemuan ini sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan seluruh hadirin, marilah sama-sama kita teguhkan pendirian kita untuk tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan yang diperbuat itu akan menjadi sebahagian daripada bantuan dan pertolongan untuk kita pada hari kiamat nanti. Saya mengingatkan diri saya dan seluruh hadirin, mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana berselawat dan memberi salam kepada Nabi itu merupakan sebahagian daripada sifat seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan perbanyakkanlah ucapan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقلامهم وسلط عليهم كلمة من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين. يا الله يا Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah kepada Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Sharafuddin Ibn Aziz Shah Al-Haj, dan berilah kesihatan yang baik, keselamatan kepada Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Semoga mereka dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami dan rakyat jelata, agar mereka semua beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.